Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca video dulu, terima kasih lah. Kehadiran pihak media, yang mana sebenarnya tuan-tuan dan puan dah tahu bahawa pagi ini kita melancarkan salah satu ataupun satu lagi projek Geomoney yang dilaksanakan oleh dua division. Dan alhamdulillah projek ini dilaksanakan oleh Regimen Askar Jutera 2 Division dan Tuan Syarudin punya ketua dia, dan mengambil masa hanya 36 hari saja ya, untuk menyiapkan ini. Dan kita pihak ATM khususnya 2 Division memang kita mengalung-alungkan apa juga bantuan yang diperlukan takat mana termampu kita bagi membantu kerajaan dalam program membasmi kemiskinan di kalangan rakyat. Dan kita memberi tumpuan lebih kepada pesara-pesara tentera. Ini adalah sebagai penghormatan kepada jasa dan bakti mereka semata berkhidmat dalam ATM. Dan kita berharap dengan projek tapi ini bukan takat kepada tuan empunya saja, tetapi untuk generasi yang akan datang mereka mendapat keselesaan, kemurahan, jadi mereka akan jadi lebih produktif dan dapat mencurah bakti kepada masyarakat. ATM juga dalam masa kebelakangan terlibat dalam apa yang dipanggil EMBOS ya, National Blue Ocean Strategy ataupun Strategi Lautan Biru. Dan ini merupakan EMBOS yang ketujuh, yang mana kita bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, dan juga Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Di sini kita mengembalikan tenaga dan juga usaha bagi mencapai hasrat ataupun program EMBOS 7 ini.